Widih, kita baru masuk langsung disambut ribuan diamond secara gratis, guys. Oke, langsung kita klaim ya teman-teman ya, 1000 diamond yang sudah kita dapetin ya. Oke. Dan di sini masih banyak sekali ya guys, ribuan diamond yang bisa kalian dapetin, guys. Nah oke teman-teman ya, di video gua kali ini gua mau nge-share ke kalian semua ya guys ya, bagaimana cara kita itu masuk di Free Fire Advance Server ya. Karena Free Fire Advance Server itu sudah resmi dibuka guys, mulai hari ini ya guys ya, di tanggal 13 Oktober 2023 ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah merasakan bermain di Free Fire Advance Server guys, selamat ya guys ya, selamat ya. Karena di bulan ini teman-teman ya, kalian itu bisa berkesempatan ngedapetin atau bermain ya guys ya di Free Fire Advance Server guys, dan berpeluang ngedapetin puluhan ribu diamond secara gratis ya guys ya. Oke, sebelum kita masuk ke inti videonya ya teman-teman ya, seperti biasa guys, kita bakal top upin ya guys ya, satu orang pemenang ya, asalkan kalian itu udah paket lengkap guys. Nah ini ya teman-teman ya, pemenang kita di video yang sebelumnya ya, atas nama Caca Gaming ya. Oke, di sini langsung kita top upin ya guys ya, kita top upin di Koda Shop ya. Oke, di sini untuk ID pemenang yang sebelumnya kita hapus dulu guys, dan kita ganti ke ID pemenang yang sekarang ya. Dan sama ya teman-teman ya, kita top upin 355 diamond guys. Nah, di sini sudah dikonfirmasi nickname sama ID pemenangnya ya. Oke, di sini langsung kita klik konfirmasi ya teman-teman ya, buat kita kirim diamondnya guys. Nah, diamondnya sudah sukses terkirim ya guys ya, bisa langsung kalian cek ke akun Free Fire kalian guys. Dan buat teman-teman yang pengen ditop upin juga 355 diamond ya, syaratnya sangat mudah dan gratis pula guys. Iseng-iseng berhadiah ya. Nah, syaratnya cukup komen ID sama nickname kalian di kolom komentar guys, dan jangan lupa ya, dan jangan lupa paket lengkapnya guys. Di like, subre, dan share ya. Kalian share ke teman-teman kalian guys, supaya apa? Supaya kalian itu bisa terpilih sebagai pemenang ya. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kalian tonton videonya sampai selesai ya. Oke. Nah oke teman-teman ya, tanpa banyak basa-basi lagi guys, langsung saja di sini kita masuk ke inti videonya ya, bagaimana cara kita itu masuk ke Free Fire Advance Server guys. Oke, yang pertama-tama di sini teman-teman bisa langsung kalian masuk ke event ya, atau ke kalender guys. Nah, di sini bisa kalian scroll ke sebelah kanan ya guys, kalian bisa masuk ke berita ya. Dan di sebelah sini teman-teman bisa pilih di pendaftaran Free Fire Advance Server guys. Nah, di Free Fire Advance Server bulan ini ya teman-teman ya, bakal ada event terbaru guys, event Guild War ya. Nanti teman-teman bisa merasakan event Guild War ya guys, event terbaru coy, yang ada cuman ada ya guys, yang cuman ada di Free Fire Advance Server bulan ini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya guys ya. Oke, di sini langsung saja kita kunjungi ya guys ya, buat kita melakukan pendaftaran ya. Oke, di sini kita pilih Google Chrome ya guys ya. Nah, di sini kita sudah masuk di forum buat pendaftaran Free Fire Advance Server ya. Dan di sini teman-teman bisa langsung saja kalian scroll ke atas seperti ini guys. Nah, di sini sudah dijelaskan secara detail sama Emak Garena ya, waktu server terbukanya itu di tanggal 13 guys, 13 Oktober 2023 ya. Intinya hari ini ya guys, untuk servernya itu sudah terbuka guys. Dan untuk server ditutupnya nanti di tanggal 27 ya teman-teman ya, 27 Oktober 2023 ya. Jadi buka selama 2 minggu ya teman-teman ya, kalian itu bisa berpartisipasi di Free Fire Advance Server selama 2 minggu ya. Nah, di sini kan banyak sekali nih pertanyaan yang masuk atau komentar yang masuk dari teman-teman semua ya. Bang, ini udah tanggal 13 bang, tapi kok belum bisa di-download bang? Nah, di sini sekedar informasi buat teman-teman yang mau ngedownload ya.
Untuk servernya itu terbuka mulai pukul 3 sore ya teman-teman ya. Pukul 3 sore paling lambat itu 4 sore ya guys ya. Itu baru bisa kalian download guys. Jadi buat teman-teman yang mau ngedownload pagi hari maupun siang guys ya, itu belum bisa cuy. Kalian bisa coba lagi di jam 3 sore guys. Karena mulai pukul 3 sore ya, itu baru bisa kalian download guys. Dan di Free Fire Advance Server kali ini ya guys ya, kalian bisa berkesempatan ngedapetin 1000 diamond ya guys ya. Hadiah bug hunter cuy, 1000 diamond ya. Yang bisa kalian kirim ke akun utama kalian guys. Oke, di sini langsung kita melakukan pendaftaran ya guys ya. Dan di sini kita pilih yang bawah ini guys. Dan langsung kita isi ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk pendaftaran kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Dan kita juga sudah ngedapetin kodenya guys. Yang di bawahnya selamat ya teman-teman ya. Yang di bawahnya selamat itu adalah kode kita guys yang bisa kita pakai nanti ya buat masuk di Free Fire Advance Server guys. Jadi jangan lupa kalian catat ya teman-teman ya. Dan setiap orang ya guys ya itu memiliki kode yang berbeda guys. Nah, jika teman-teman sudah ngedapetin kode aktivasi buat masuknya seperti ini ya guys ya, jangan lupa langsung kalian catat ya. Dan kalian tunggu sampai pukul 3 sore ya guys ya. Di tanggal 13 Oktober pukul 3 sore ya, itu waktu buat kita downloadnya guys. Nah, tombol download APK yang berwarna abu-abu ini ya guys ya, nanti itu bakal berubah menjadi warna hijau ya di pukul 3 sore guys, yang artinya itu baru bisa kita download ya. Jika warnanya itu sudah berubah menjadi warna hijau ya guys ya, itu baru bisa kita download guys. Kalian tunggu saja ya, kalian teman-teman sabar ya. Kalian tunggu sampai pukul 3 sore guys. Dan di Free Fire Advance Server kali ini ya teman-teman ya, teman-teman itu berkesempatan ngedapetin 1000 diamond guys, yang bisa kalian transfer ke akun utama kalian ya, atau akun gede kalian ya guys ya, yang biasa kalian pakai buat main sehari-hari ya. Dan buat teman-teman yang nggak tahu cara transfer diamond yang ada di Free Fire Advance Server guys ke akun utama kalian ya guys ya, kalian pantengin aja channel ini cuy. Nanti kita bakal buatkan tutornya ya guys ya, di next video ya kita bakal buatkan tutornya ya, bagaimana sih cara transfer diamond yang ada di Free Fire Advance Server ya ke akun utama kita guys. Nah oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys ya video dari gua ya. Semoga video kali ini tuh dapat bermanfaat buat kita semua ya. Sekian dan sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Terima kasih.